Oh ya, kita lihat dulu masih jalan nggak tadi setelah diklaim. Home, LP reward. Iya, masih tetap jalan terus ya, dan nggak akan pernah berhenti. Ya, ini adalah platform Oikos, yaitu mentoroikos.cash. Nah, ini saya akan menunjukkan caranya claim rewards. Jadi, saya itu setiap 10 menit itu menghasilkan OKS. Seberapa banyak? Sekitar 10 OKS. Ini 408 sekarang. Nah, OKS saya sekarang itu 587, akan saya buat 1000, maka jadi 413 akan saya klaim. 413 akan saya klaim, ini nunggu sebentar lagi. Nah, berapa kecepatannya? Kita lihat berikut. Nah, ini kecepatannya. Kalau kita lihat, kecepatan produksi OKS ini adalah 0 nol ini harganya 0,0 1,963 per 10 menit. 1 jam menjadi 11,78. Kemudian 24 jam menjadi 282. 1 minggu 1978 dan 1 bulan 8400. Nah, harganya OKS itu per USD, kok UAS, USD, UAS itu ujian akhir semester. Harganya 0,011 USD per OKS. Ini token OKS di bawah Tron ya, TRX20, TRC20. Jadi 10 menit itu menghasilkan 0,02 USD atau setara dengan 304 rupiah. Jadi per 10 menit saya itu seolah-olah punya percetakan uang sebanyak 300 rupiah per 10 menit. Jadi kalau dibagi 3 itu per 3 menit ada uang jatuh dari langit ceplung 100. Ceplung 100 setiap 3 menit ya. Jadi kalau 1 jam 1000 800, 24 jam 43.000, 1 minggu 306, dan 1 bulan 1,315. Nah, ini kalau di total, dihitung, modalnya itu kan sekitar segini, 1.500 dolar atau 21 juta, dan kalau dihitung per bulannya dapat segini, maka annual percentage nya adalah yieldnya adalah 75%. Jadi kalau Anda taruh di deposito, maka bagi hasil itu kan sekitar 7% ya. Ini adalah 75% per tahun. Jadi sekitar 10 kali lipat. Nah, ini adalah 14.000 harga dolarnya sekarang. Nah, harga OKS ini kalau naik misalnya jadi 1,12. Nah, itu harganya naik 1,12 jadi 81%. Mantap. Nah, berapakah harga OKS itu? Kita lihat berikut ini. Nah, ini harga OKS ini adalah 0,011 masih ya. Ini kemarin itu 1,012. Nah, ini akan kita klaim. Bagaimana cara klaimnya? Kita tunggu sebentar ya. Ini baru 409. Jadi kurang 4 OKS lagi baru akan kita klaim karena saya menunggu sampai 1000 OKS. Nanti 1000 OKS itu berarti dapatnya sekitar 11 dolar. 11 dolar itu sekitar 200 ribu ya. Waktu sekitar 3 hari. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, 587,431 ini adalah hasil dari klaim yang lalu, cuman belum saya kasih videonya. Maka sekarang akan saya buat videonya untuk klaim 411,469 ini.
dengan cara klik claim reward ini, tapi nunggu ya. Nunggu kapan? Nunggu sampai saya dapat 1000 OKS. Sekarang kan sekian. Sekarang kan 487,413, 431. Maka kurang 512. Kurang 512,569. Ya, 587,413, maka kurangnya 412,569. Nah, ini adalah 411,661, kurang sedikit lagi ya. Ini kan 412,569. 412,569, maka kita akan klaim, jadilah di sini 1000. Kenapa? Karena saya ingin mint OKS saya, akan saya minting sehingga menghasilkan OKS lagi. Jadi kalau hasil ini itu berasal dari LP token, jadi saya adalah liquidity provider dari TRX USDT. TRX itu ini harganya 0,030 USD. Ini adalah mainnet, token, dan OKS ini adalah token di bawah jaringan TRC20 dari TRX. Nah, sebentar lagi akan kita claim di angka 412,569. 412,569. Nah, ini kecepatannya seperti yang saya bilang tadi ya, sangat-sangat cepat. Jadi kalau saya tidur malam, bangun pagi, duitnya sudah datang lagi gitu ya. OKS-nya itu nggak pernah berhenti, muncul terus. Oh ya, ini bukan saran supaya Anda ikut, tetapi hanya pengetahuan saja untuk Anda, karena risiko di tangan Anda. Kalau ada terjadi sesuatu, misalnya OKS-nya itu turun harganya, atau TRX-nya turun, atau terjadi sesuatu yang lain, itu bukan tanggung jawab saya, karena saya tidak menganjurkan. Disclaimer-nya begitu. Tetapi kalau semakin banyak yang memakai Oikos, maka harga ini akan naik. 0,012,011 nya naik menjadi 12, 13, dan seterusnya. Nah, itu keuntungan buat saya. Karena begitu ini saya ganti 12, tadi sudah ya, menjadi 85% keuntungannya per tahun. Ini sebentar lagi, 150, kita di 569. 569 kita klaim OKS kita, OKS saya ya. Nanti kenapa kok dipasin 1000 sih, supaya nanti bisa ngitungnya gampang untuk persentase keuntungan dari minting sekarang adalah keuntungan dari LP reward yang di staking kan. Jadi di staking-kan LP reward-nya. Jadi untuk cara staking-nya ada video yang lain, silahkan Anda lihat. Pertama cara staking-nya, yang sekarang kemudian claim-nya, dan cara minting-nya, dan membuat wallet-nya itu ada cara yang lain lagi, wallet-nya ada di TronLink Wallet. Wallet-nya ada di sini, dompetnya yaitu di dompetnya di TronLink Wallet. Sebentar lagi, 569, kurang sedikit lagi ya, 569 itu 410, 29, 19, 29, 28, 38, 48, ya jalan terus ya.
sebagai staking, saya sebagai staking LP token, liquidity provider token. Nah, kalau ini untuk unstake tokennya, ini berhentilah penghasilannya, tapi harus diklaim dulu baru di unstake, atau langsung aja exit claim sekaligus unstake gitu ya. 569 stake lagi. 524 34 44 54 ya, kelewatan ya, 60-an enggak apa ya. 1 2 3 claim ya. Claiming, kemudian ada pop up di sini Windows. Untuk Tronlink harus di accept, diterima, transaction in progress, transaction complete, complete ya transaksinya. Kita lihat tokennya sudah jadi 1000. Ya begitu caranya, caranya untuk claim reward. Nah, kalau dijual 1000 ini harganya menjadi 11 dolar. 11 dolar itu sekitar 150 ribu rupiah. Ini baru saat, ini beberapa hari, 3 hari ya. Nah, berikutnya, video berikutnya adalah cara minting. Jadi, sekali lagi, oh ya, kita lihat dulu masih jalan nggak tadi setelah diklaim. Home, LP reward. Iya, masih tetap jalan terus ya, dan nggak akan pernah berhenti. Oke, sekali lagi bukan anjuran, tetapi silahkan kalau Anda mau ikut, pakailah uang santai. Yang uang itu kalau hilang Anda tidak menderita, atau jangan sampai ya, karena masukkan ini pinjam 100 juta, masukkan di sini pinjam di bank, jangan begitu. Walaupun semakin banyak yang menggunakan OKS, harga akan naik dan saya akan diuntungkan dari situ. Tetapi kalau dari sisi referral-referral itu nggak ada ya, saya nggak ada keuntungan dari sana sedikit pun, sehingga saya tidak bertanggung jawab bila ada terjadi sesuatu hal terhadap investasi Anda. Oke, terima kasih. Kalau bermanfaat bisa di-share, jangan lupa klik subscribe dan like. Terima kasih.